Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Antonija TV Live. Berita kali ini kami membawakan tentang Limbad yang berkomentar tentang boneka arwah. Langsung saja kita simak beritanya di Antonija TV Live. Magician Master Limbad menyindir selebritas tanah air yang memelihara atau mengadopsi boneka arwah. Sindiran itu terungkap melalui unggahan foto terbaru Limbad di akun pribadinya di Instagram. Dalam foto tersebut, bapak tiga anak itu bersuah foto bersama sebuah boneka yang dipakaikan baju daerah, lengkap dengan ikat kepalanya. Pria berambut panjang itu mengingatkan kepada siapapun jangan pernah memperlakukan boneka secara berlebihan, sebab hal itu bisa berdampak pada kejiwaannya. Assalamualaikum, ini boneka apapun itu tetap boneka, jangan kau puja-puji, apalagi boneka itu dirawat melebihi kasih sayang layaknya manusia, tulis Limbad sebagai keterangan foto dikutip dari Instagramnya. Senin 10 Januari. Dia menjelaskan boneka itu atau patung sangat mudah dimasuki oleh makhluk halus. Ingat, boneka atau patung itu sangat mudah disusupi jin dan otaknya akan didoktrin seolah-olah boneka itu bernyawa, kata pria berusia 49 tahun itu. Dia menegaskan bahwa menjadikan boneka seolah bayi yang memiliki arwah dapat membuat gila akut.